Malak Faisal Nasibuddin Luna Maya kepergok mesra dengan pria ini. Ramalan tahun 2020 terbukti. Pada tahun 2020 mendatang, Luna Maya diramal bakal segera melepas masa lajang. Beberapa waktu usai ramalan itu beredar, muncullah potret Luna Maya dengan pria lain. Kisah cinta artis cantik bertubuh semampai Luna Maya masih penuh dengan teka-teki sejak ditinggal nikah oleh Reno Barak. Luna mendadak dikabarkan dekat dengan beberapa pria, mulai dari pengusaha tajir asal Malaysia Faisal Nasimuddin hingga pria berparas rupawan asal Jepang Ryoshin. Namun dalam beberapa kali kesempatan, Luna mengaku bahwa ia dan mereka hanya berteman baik. Hanya saja tak bisa dipungkiri bahwa baik Luna dengan Faisal atau Ryoshin sama-sama pernah plesiran bersama. Tetapi tidak hanya berdua saja, melainkan bersama rekan-rekan lainnya. Seiring berjalannya waktu, nama Faisal perlahan seakan lengser begitu saja dari kehidupan Luna Maya. Pasalnya beberapa waktu belakangan Luna malah kepergok mesra dengan Ryoshin. Hal ini terlihat dari salah satu unggahan akun gosip Rumpi Manja Official. Dalam unggahan tersebut terlihat Luna dan Ryoshin terpampang nyata sedang asik dinner dengan mengenakan busana super elegan. Dan pada satu momen Luna kepergok memegang tubuh Ryoshin seakan tengah mengajaknya berbicara. Unggahan tersebut muncul tak lama usai Luna Maya dikabarkan bakal menikah di tahun 2020 oleh seorang peramal ternama bernama Wirang Birawa. Memang Wirang tak secara gamblang menuliskan nama Luna, ia hanya menyingkatnya menjadi LM. Mungkinkah kedekatan Luna dan Rio semakin lengket? Pertanda dari ramalan Wirang tersebut. Hey, you. Sayang seribu sayang, hingga kabar ini diunggah belum ada klarifikasi mengenai unggahan teman Ryoshin tersebut. Netter juga pun cukup penasaran, mencoba untuk tetap menahan cecar pertanyaan untuk Luna dan memilih mendoakan yang terbaik. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.